Tapi kita tidak hidup berjuang menyuruh orang kepada kumpulan yang dibikinkan oleh manusia. Tapi kita menyuruh kepada jalan Tuhan. Manusia mungkin ada keperbagaian, hingga kita tidak disuruh untuk menyeru kepada mazhab, mazhab fiqah. Sedangkan mazhab-mazhab itu berdiri di atas dalil-dalil yang kuat. Pun begitu, kita tak disuruh berjuang supaya orang Malaysia menjadi Syafi'i. Kita tak disuruh. Dia jadi apa pun, yang penting dia mematuhi Quran dan Sunnah. Bukan Asy-Syafi'i sahaja yang mematuhi Quran dan Sunnah. Imam Ahmad juga mematuhi Quran dan Sunnah. Imam Malik juga mematuhi Quran dan Sunnah. Imam-imam lain juga mematuhi Quran dan Sunnah. Dan kesemua mereka ialah imam bagi kaum muslimin. Dan tentu manusia tak perfect. Ada orang yang pandangan dia mungkin dhaif, mungkin apa. Kemudian kita membaca, manusia menilai. Tetapi kita, bila kita menyeru kepada jalan Tuhan, berarti memegang apa yang Tuhan redha. Menyeru kepada keredaan Tuhan.